What's up, juragan-juraganku? Balik lagi sama Adul Gadget. Oke, juragan, ini di depan saya sudah ada handphone Samsung A11 ya. Oke. Sebelumnya kita lihat-lihat dulu di kardusnya. Di sini ada tulisan Samsung dan di sini ada logo A11. Nah, ini kameranya ada 3 ya. Terus kamera depannya model punch hole gitu, ukurannya sama kayak Samsung M11. Oke, di samping sini cuman kosong gini aja, ada segel ya atas bawah. Terus di belakang sini kosong, cuman ada tulisan Soy Ink printed with ya. Printed with Soy Ink kosong. Di samping sini ada tulisan Samsung Galaxy A11. Oke. Dan di atas kosong. Nah, di bawah ini baru ada tulisan Samsung A11 5F garis miring DS ya. Tuh, ini untuk tipenya. Untuk ROM dan RAM itu ROM 32, RAM 3 warnanya black ya. Oke. Kita lanjut aja ke handphonenya ya, guys. Oke, ini handphonenya sudah kita unboxing sebelumnya ya. Oke, di sini ada serialnya juga sama kayak tadi, SM A11. Nah, di sini Samsung dan di bawah ada IMEI ya. Lanjut ke bagian kameranya, ada 13 megapiksel kamera, 5 megapiksel dan 2 megapiksel ya. Terus ada LED flash dan di atas ada mikrofon, jack audionya di atas. Dan ini ada slot SIM tray-nya ya. Yang udah triple slot. Oke, di bagian bawah sini kita lihat-lihat lagi ada mikrofon ya. Terus ada USB port Type C dan juga ada speakernya. Dan di sini terdapat tombol power dan volume up and down. Terus di sini kameranya di depan gitu ya, punch hole depan pojok kanan atas. Oke, kita langsung aja masuk ke dalam menu handphonenya. Di sini kita sudah install beberapa game, ada Mobile Legends, PUBG Mobile, Free Fire dan Aspart 9. Tapi sebelum kita tes dulu kameranya. Lumayan ya kameranya ya, di harga 1 jutaan sampai 2 jutaan sih kameranya udah lumayan mantap. Oke, kita langsung aja tes game Asphalt 9 nya, cekidot. For your information aja, untuk handphone Samsung A11 ini sudah menggunakan prosesor Snapdragon 450 ya, yang terbilang jadul, tapi untuk harga segitu ya lumayan lah ya, udah pakai Snapdragon. Oke, ini kita langsung aja ke arena balapnya dari game Asphalt 9 Legends. Oke, langsung gaspol aja guys, nggak apa-apa kita paling buncing ya, atau bahasa kekiniannya paling belakang gitu kan, nggak apa-apa, nanti kita gaskan, nanti kita pakai nos. Nah kayak gini, nah tuh dia kesalip ntar lama-lama. Oke, kita gas lagi. Waduh, kita kasih jurus muter-muter gitu ya biar dapat nos. Oke, kasih ngepot sedikit. Waduh, waduh, disalip lagi guys. Gak masalah, kita kasih muter-muter terus kasih gas kan. Nah gitu dia, nanti juga kesalip nih dia. Naik ini nih yang muter-muter begini nih. Widih, yes, mantap. Kasih gas terus, nosnya jangan sampai kita kalah guys. Terus itu finish sudah di depan mata. Oke, sekarang posisi 1. Nah gitu dia, alhasil kita juara 1 ya, walaupun tadi sempat di belakang. Oke, lanjut aja langsung ke game berikutnya, yaitu ada game Free Fire yang berkolaborasi dengan Ronaldo. Oke, ini udah masuk ke dalam gamenya. Nah, kita lihat aja di sini untuk settingannya. Kita bisa paling kanan ya, kalau di game Free Fire kita kasih setting paling kanan semua ya, ultra, cerah, high, high ya, dan juga not screen kita aktifin, atau kita nonaktifkan saja ya, karena nggak apa-apa lah, kita nggak usah pakai itu ya, jadi biar ada jeda sedikit. Oke, langsung aja masuk ke dalam game Free Fire nya, cekidot. Nah di sini kita sudah masuk ke dalam pesawat ya. Di pesawat kita langsung turun aja, nggak usah jauh-jauh lah. Nah langsung turun aja di sini. Untuk review kan kita nggak harus serius-serius banget gitu kan main game, kecuali kita pro player gitu. Kalau pro player Free Fire mungkin cari tempat yang rame atau gimana, kita mencari tempat yang enak aja buat di review gitu kan. Oke, langsung terjun aja kita menuju di sana, dan kebetulan di atas ada musuh itu guys. Mudah-mudahan nggak ketemu ya, nanti kalau udah megang senjata baru kita cari musuhnya. Nah itu dia, kita gedein lagi dulu di sini volumenya sedikit. Oke, udah landing. Wah, itu musuhnya di sana tuh guys, udah
melending juga dia. Oke, kita cari senjata dulu. Di sini kita dapat tas ya, biar buat ngambil bawa peluru kita pakai tas gitu. Nah, dapat senjata ini. Ini senjatanya senjata sniper SS ya, nggak apa-apa. Yang penting kalau ada musuh kita tembak waktu ini masih bisa mati. Dan di sini dapat senjata UMP. Oke, kita cari lagi yang lain, entah armor atau apa gitu. Nah, ini dia. Kita snipernya kita ganti aja pakai ini ya, FAMAS. Oh, duh, ada musuh nih. Waduh, dia lari ya kan? Kita kejar terus guys. Tuman ya kan? Aduh, duh, dia lari-lari dia. Pakai baju customnya warna merah tadi. Kemana tuh dia? Waduh, oh ini dia lari. Mati. Oh, itu di sana juga ada musuh guys. Kita kejar ya. Jangan kasih lolos guys. Terus. Waduh dia. Dia ketutupan di bawah tuh. Terus kita kejar aja. Waduh, ada yang nembakin kita guys. Itu dia tuh musuhnya. Tiwas kan. Tapi banyak banget ini musuhnya nih. Di atas juga tadi ada yang nembakin. Oke, kita cari tempat perlindungan dulu. Dan gini kita review rumput dulu ya. Enak nih rumputnya di review nih. Di sini aja nih kayak ladang gandum nih. Tapi sebelum kita tembakin dulu musuhnya nih. Rusuh nih. Ganggu orang lagi review aja. Oke. Mati gak nih. Tiwas kan. Ganggu orang review aja. Kita mau review ladang gandum nih. Oke. Nah itu ada kayak toge sih sebenarnya gambarnya. Kayak toge apa ladang gandum ini. Untuk grafik rata kanannya di Samsung A11. Ya gambarnya begini ya. Entah ini gambar toge atau apa. Oke, lumayan lah. Buat hiburan gitu kan. Hiburan main game FPS perang. Nah itu dia ada musuh tapi ya kita senjatanya habis guys. Udah kita end dulu ya. Pelurunya tadi habis. Kita lanjut ya ke game selanjutnya, yaitu ada game PUBG Mobile. Nah di sini kita sudah masuk ke game PUBG Mobile-nya. Kita lanjut aja lihat settingan grafiknya ya. Untuk paling utama kita lihat settingan grafik di Samsung A11 itu kita dapat apa. Widih, nggak nyangka guys dapat smooth high. Oke, smooth high tapi HD nggak bisa ya, jadi mentok di balance, nggak apa-apa. Ini sih udah lumayan ya. Terus kalau gyroscope ya jangan harap ada gitu kan. Samsung A11 kan sensornya nggak begitu lengkap, tapi nggak apa-apa lah. Kita main ala kadarnya aja. Lanjut aja, kita sudah di pesawat nih guys. Kita cari tempat untuk mendaratnya dulu ya. Kita tentukan posisi. Nggak usah follow ya kalau mau review gitu. Kalau follow nanti kita diajakin ke tempat rame. Nah kita langsung turun aja di sini di titik yang sudah kita tandain tadi ya. Tapi lihat cari rumah yang sepi-sepi aja nih. Kalau cari yang sepi kan kita bisa review-review dulu gitu kan, sambil killbot-killbot gitu. Daripada kita kill player kan yang ada tiwas ya, belum sempat review sudah tiwas kita. Oke. Kalau untuk dipakai main ya, Samsung A11 ini enak sih kalau buat main game Free Fire tadi, lancar. Coba kita nanti lihat di game PUBG ya. PUBG itu kan katanya game lebih berat dari Free Fire, tapi sekarang kan PUBG udah bisa download buat handphone-handphone kentang ya. Oke, kita cari senjata dulu, udah landing di sini. Kita coba masuk lewat jendela ya. Nggak dikasih buka pintu, kita di sana dikunciin. Oke, kita sudah dapat senjata yang lumayan mantap ini, Uzi. Uzi dan juga ada M16 ya. Oke, dapat tas juga, terus ada bandage. Kita lanjut lagi cari helm ya. Belum dapat helm nih, bahaya nih, ntar ditilang polisi. Oke. Nyari di rumah yang sebelah sini kali ada helm ya. Waduh, granat. Kita nggak perlu granat dulu. Buat apa main pakai granat? Ini dia helm. Udah tenang ya, udah kita tinggal nyari musuh ya. Mana nih musuhnya nih. Armor juga jangan lupa guys, biar perlindungan diri ya. Kalau ada masker pakai masker dan nggak apa-apa, biar anti corona gitu kan. Nah kita lihat dulu ke atas ini. Nah untuk pergeserannya ya, untuk main game di PUBG di handphone Samsung A11 ini enak gitu kan, nggak kayak handphone-handphone yang lain gitu kan. Saya coba tuh kayaknya ini lu nggak begitu ngelag lah ya. Kalau ngelag kan ada jeda nih, dia musuhnya nih buat nih. Oke, kita tembak dulu. Untuk pergantian touch screen-nya juga enak gitu. Kalau handphone Samsung kan sudah terkenal gitu kan buat touch screen-nya tuh nggak delay, nggak lag. Oke, kita sudah dapat kill ya dari killbot tadi. Oke, kita looting dulu sedikit, ada beril, nyata beril.
kita lihat sini review-review rumput ya. Kita ambil liduran review rumput lagi nih. Kalau ini sih beneran kayak gambar rumput ya, nggak kayak yang tadi. Tadi kan toge atau apalah itu. Nah ini ladang gandumnya kita cek sini rumputnya, gambarnya di semut hike itu udah lumayan ya guys. Tuh kita lihat, kita tompo. Ditompo di perdekat. Nah ini kita lihat tembok-tembok rumah juga cat-catnya badannya ngelupasnya tuh kelihatan bagus lah ya. Detailnya masih dapat, biarpun untuk secara bayangan gitu kalau di HD gitu kan high definition kan bagus tuh bayangannya. Nah kita coba tembakin pohonnya. Nah itu percikan-percikan dari pohonnya masih mantep lah buat sensasi main game PUBG di handphone ini tuh. Lihat serpihan kayunya masih kelihatan real lah ya. Oke, sekian dulu untuk game PUBG Mobile-nya. Lanjut ke game Mobile Legend atau game MOBA. Wah, montonnya kebalik. Kita balikin dulu. Oke. Mobile Legends gitu kan ya logonya, dan ini udah update yang paling terakhir kita ya. Lanjut kita lihat dulu di sini guys. Game Mobile Legend di handphone ini gitu kan, di A11. Harusnya sih handphone A11 sih settingannya dapat ya ala kadarnya, tapi nah ini saya agak terkejut juga nih, dapat mode HFR dan high gitu kan. Lumayan ini sih, udah kategorinya udah mantap sih kalau buat main Mobile Legend ya. Padahal Snapdragon 450 yo, itu jadul, tapi boleh lah. Oke, kita langsung aja masuk ke dalam gamenya. Ini kita sudah pilih sambil nunggu player lain. Oke. Nah ini udah masuk ke dalam game Mobile Legendsnya guys. Sudah pilih hero nya yaitu hero Hanabi kalau nggak salah namanya ini, Maxman ya, MM. Oke. Kita ambil skill 1 dulu buat dia biar keluar ininya apa namanya, tembakannya mantul-mantul gitu kan. Nah kita ambil mid line ya, di tengah gitu. Oke. Nah kita langsung aktifin saja untuk skill satunya biar enak gitu kan, langsung kena creep gitu kan, langsung ini dia kena tuh sama hero musuhnya tuh. Wah, di sini kita lawan 2 lawan 1. Ada si Cyclop dan hero assassin siapa itu ya? Karina. Oke, okay. Karina sih lari-lari aja nih, nggak jelas ya kan. Oke, okay, kita cicil aja tuh dua-duanya. Ayo lu, nggak bisa kemana-mana dia. Pada takut, padahal iya mondar-mandir doang nggak jelas nih. Ini sebenarnya lawan komputer apa lawan orang nih? Kayaknya sih nggak jelas tuh, mondar-mandir doang tuh. Hajar terus, nggak apa-apa, kayak sih komputer ini sih orangnya juga nggak jelas. Dikit lagi. Tiwas sih ini siapa nama si Klop. Satu lagi guys. Oke, okay, satu lagi mati Karina. Satu lagi. Mantap double kill ya. Lumayan pro juga saya lawan komputer, tapi ya bukan pro lawan orang. Lawan orang sih nggak usah ditanya, tiwas. Oke. Okay. Kita coba lagi tembak sini towernya. Sebenarnya kalau masih awal-awal tembakin tower juga percuma ya kan, nggak berasa ada tamennya towernya. Oke, okay, kita hajar lagi si Cyclop-nya. Aduh. Towernya nembak saya guys, bahaya guys. Oke. Okay. Kita tembakin lagi si Cyclop nih. Kasih skill 1 ya kan. Tiwas lu Cyclop, tiwas Cyclop-nya guys. Waduh, di belakang udah disambut meriah oleh mati juga dia, nggak tahu dia di sini lawan orang jago. Triple kill guys, gimana nggak mantep itu. Ini lagi ngajar datang lagi nih, maniak nih, jangan-jangan maniak nih saya nih. Aduh, ayolah sini lah, jangan pergi lah bro. Waduh, kalau nggak pergi mah maniak nih. Monster kill, bukan maniak ya, udah pergi soalnya tadi dia. Kalau maniak keren lah ya. Oke, lumayan mantep main tuh tekstur airnya di tengah tadi gerak-gerak ya kalau HFR gitu kan. Oke. Sekian dulu untuk pengetesan game dari Mobile Legend, PUBG dan Free Fire, ada juga Asphalt 9 tadi ya. Sampai ketemu lagi di video Adul Gadget selanjutnya. Jangan lupa untuk klik tombol subscribe di bawah itu yang merah ya, di like kalau suka, di komen sebanyak-banyaknya dan di share ke teman-teman semua. Sampai ketemu lagi di video Adul Gadget selanjutnya. Bye bye.